ini berusia 60 hari teman-teman. Ada dua yang sudah bisa kita panen, sementara dua lagi belum. Nah, cuma ada satu yang tunggal waktu itu, dan kita nggak tahu kenapa dia menjadi tunggal. Nah, yang sudah bisa dipanen ini kita panen dulu ya teman-teman. Itu besar umbinya, walaupun hanya dua umbi. Yang ini ada sekitar 6 umbi, lumayan teman-teman. Nah, yang dua lagi yang tunggal dan satu lagi itu masih dalam proses pertumbuhan, akan kita panen nanti menyusul setelah masanya teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu video kita teman-teman, cara menanam bawang di botol aqua. Kita akan ketemu di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Bagian yang belum subscribe, silakan subscribe, boleh di like, boleh di komentari, dan boleh di share di berbagai akun sosmed ya tentunya. Terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Horas.